Assalamualaikum. Apa cerita kat saya hari ni? Okey, sekarang ni saya dekat tingkat 35. Saya nak tunjuk satu benda. Okey, tengok tak pattern ni yang selalu kita nampak dekat permukaan tiang ni. Nampak macam pattern. Ini bukan design ya. Tengok, yang ni pun. Apa benda sebenarnya ni? Ha, ini kita panggil spatter dash. Apa tujuan spatter dash ni? Tujuan spatter dash ialah supaya kita boleh create satu grip force bila kita nak buat plaster work. So untuk kerja-kerja plastering dekat RC, iaitu reinforced concrete, kita kena ada letak spatter dash. Okay, tengok surface atas tu. Yang tu tak ada spatter dash. So kita, there's no way kita boleh plaster tanpa spatter dash as a what's called that, base surface. Okay, jom tengok orang yang buat tu. Eh, dah siap? Okay, sekarang saya tunjukkan cara-cara spatter dash ni. Kita mix, kita menggunakan mana Sika? Mana ada susu? Okay, kita gunakan Sika 118 dan kita mix. Okay, untuk buat spatter dash ni, pertama kita menggunakan ni Sika Latex 118 ni, dan kita campurkan dengan simen, simen biasa, simen OPC ya. Mix lah. Secukup rasa. Dah ada simen dah dalam tu. Okay. Okay. Kalau dia agak cair, kita akan tambah more semen. Ambil semen sikit. Okay. Cuba tengok. Check, check. Okay. Nampak tak? Dia ada quite sticky macam tu. That's good enough. One is done. Kita akan buat pakai penyapu lah. Okay, kalau tengok ini penyapu yang digunakan, dia bristle yang kasar. Bristle ni kasar, yang keras lah. So kita akan just dip inside our mixture just now. Okay. And then dia akan chop-chop je. Aduh, dia chop. Chop, 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 chop. Pattern ikut sukati dia. So long. Kita nak ialah apa, ada grip untuk surface tu supaya untuk memudahkan kerja-kerja plaster, dan it has to cover at least like maybe 80 or 90% of the surface of the RC. Chop lagi, chop lagi, chop lagi. Okay, so once dia dah chop, nanti kita tunggu kering, then only we can proceed with belum lagi plaster, kita kena buat level pad jugalah. So kita nak adjust thickness of the plastering dan make sure plastering pun tak sengit-bengit. So kita kena ada level pad. So biar dia buat dulu kerja dia. Okay, so itulah dia spatter dash, secara teknik yang digunakan untuk menghasilkan satu pembukaan yang kasar supaya memudahkan kerja-kerja plaster. So sebenarnya bukan design, bukan arkiteknya design. Ni spatter dash, kita gunakan penyapu, so, hard bristle, and then kita campurkan Sika 118 dengan OPC, mix dengan hand mixer. Lepas tu yang dia punya kepekatan tu depends lah pada orang yang nak apply tu. So long it stick and it create a rough surface for the plastering. Once I dah buat ni,
kita ada spare pack dan kita boleh buat plaster. So itu saja untuk kerja kat site hari ni. Jumpa lagi next time. Assalamualaikum, bersama saya Set Devil Day dalam rancangan. Tak ada rancangan apa-apa.